Udah pesen belum? Lapar nih. Iya, aduh. Kenapa ini sih paketnya enggak ada? Apa mana? Apa, Besti? Besti lemet banget, Besti lemes. Kenapa, Besti? Malam Minggu. Kenapa enggak boleh si ya? Sudah ngajak jalan enggak ada mobil. Mana dong? Lah mana gue tahu kan gue ikan. Kasih tahu. Hari gini lo masih bingungin punya mobil atau enggak? Mau apa malam Minggu sama doi? Iya. Yeah. Gila kali ya. Aduh, jadi si Do itu ngamuk. Gara-gara kalau malam mingguan naik motor terus, katanya rambutnya pecel. Iya, makanya Besti punya mobil Besti. Iya, ada apa sih? Aduh, ini. Ini Abang Black Panther ya? Iya, Mas. Yang gitu ya. Aduh. Tekukur ya, yang godain si Anggi ya. Kenapa lagi bahas apaan nih emang ya? Jadi gini Pak ceritanya. Apa? Si Besti itu lagi doi. Si doi. Iya, si doi lagi ngebujuk supaya saya beli mobil gitu. Nah. Kebetulan banget. Lu sedang berada di tempat yang tepat. Kita mau review banyak mobil nih. Sambil review banyak, ya. Lu bidik-bidik aja mana yang cocok lu buat sama doi ya. Siap-siap, ntar dikasih rekomen yang bagus yang mana? Oh pasti itu. Tenang aja. Lo beliin doi nggak beliin mereka? Enggak lah, ini kan cuma Besti. Oh Besti. Beda dengan doi. Beda dengan doi dong. Oke deh, yaudah. Doinya ngomong-ngomong kan pakai hijab, dia nggak pakai hijab siapa? Gak tahu, tanya yang mau tanya saya. Doi dua. Doinya banyak nih. Iya. Gila. Jelek-jelek begini doinya banyak. Pakai kekuatan Black Panther. Black Panther. Ya wis lah kalau gitu kita siap-siap deh ya. Oke, siap. Udah pada siap belum? Udah. Siap dah. Ya udah, jalan yuk. Yuk. Aduh. Halo. Semuanya. Welcome back again to King Gallery Channel. Balik lagi bareng aku Anggi dan Choyril Anam. Oke. Okay. Dan di kesempatan kali ini kita akan review. Kebanyakan ini sepertinya new stock ya. New stock yang ada di galeri, betul. Baru-baru banyak semua. Banyak banget. Nih. Super yang... fresh banget seperti muka yang ada di sebelah kita ini. Oh my nyir. God. Biar di zoom out. Oke Mas. Oke guys. Jadi kita akan mereview beberapa unit, ada kurang lebih ini ada 10 unit mobil terbaru yang di King Gallery. So stay tune, ikutin keseruan kita hari ini karena kita akan bawainnya mereviewnya dengan cara yang berbeda, betul? Yes. Nah makanya penasaran seperti apa? Penasaran harganya berapa? Ikutin terus kita sampai akhir video, jangan sampai di skip dan jangan lupa buat share video kita sebanyak-banyaknya agar yang sudah mencari mobil bekas di cari di King Gallery. Dan jangan lupa juga untuk selalu like, comment, and subscribe YouTube channel kita di King Gallery Channel. Setelah tadi melihat banyak drama ya, langsung kita ke the point di mobil yang pertama, stok terbaru dari King Gallery yang masih fresh. Betul. Hari ini baru masuk ya. Iya. Dan lagi-lagi King Gallery menyetok mobil-mobil yang paling dicari oleh para pemirsa King Gallery Channel. Betul. Ya. Di stok pertama hot item, di sini kita punya apa, Gi? Di sini kita punya Honda HR-V Prestige tahun 2017 warna hitam.
Okay. Untuk speknya ini tahap pertama kilometernya 76.000-an dan pajaknya bulan 3/2022 nopolnya ganjil Jakarta Utara. Oke, okay. HR-V Prestige 2017 barang yang paling diburu oleh para pemirsa. Ready yes. Di King Gallery. Jadi buruan datang telepon Anggi, pastikan Anda jadi pemilik mobilnya. Betul. Harganya berapa? Oke, okay, Honda HR-V ini dibaru dengan harga kredit hanya 279 juta aja. 279 juta kredit selama 5-6 tahun bawa pulang HR-V Prestige tahun 2017 sampai belibet ngomongnya. Warna hitam warna favorit. Betul. Tinggi ya. Satu kata buat para pemirsa apa? Pokoknya cepetan sebelum mobilnya kedua sama orang. Betul banget. Oke, kita akan lanjut ke mobil yang ke? Dua. Mau tahu apa? Stay tune di King Gallery Channel. Oke. Oke. Okay. Di mobil yang kedua. Iya. Lagi dan lagi Sofi. King Gallery menyetok mobil hot item. Baru datang. Permintaan para pemirsa. Betul. Oke, di sini yang kedua kita punya apa? Di sini kita punya Fortuner VRZ TRD tahun wow. 2019. Tahun muda ya? Yes, betul. Dan untuk speknya dia tahun pertama kilometernya 46.000 dan pajaknya bulan 5/2022. Bulan 5 ya, 2022. Ya. Dan surprise-nya ya, ya, peleknya sudah racing. Sudah racing, sudah makin ganteng, itu makin bertambah, cakep. Betul. Betul. Oh my God! Wow! Ya, oke. Okay. Ini mobil rekor Toyota nggak? Rekor Toyota dong pastinya. Anti banjir nggak? Anti banjir banget. Anti tabrak? Anti. Anti turun mesin? Betul. Kilometer asli no putar-putar? Asli dong. Betul ya? Betul. Jadi beli mobil nggak dalam karung atau kucing dalam karung? Kucing dalam karung? King Gallery. Karena semua mobil yang di King Gallery dijamin. Betul. Pokoknya belinya tenang, hati puas, hati tenang, kantong pun juga aman. Betul. Harga dan murah, juga. Mobil bagus. Betul. Oke. Mantap. Harganya berapa, Sof? Untuk harganya dibanderol murah banget, cuma di 469 juta aja untuk harga kredit 6 tahun. 469 juta untuk 6 tahun. Datang lihat mobilnya ya. Betul? Untuk nego-nego-nego-nego coba telepon Sofi. Pokoknya kita kasih the best price. The best. Datang ke Kingery pulang bawa mobil. Mobil bukan odong-odong ya. Ya. Oke, okay. Di mobil yang ketiga mau tahu apa? Stay tune di King Gallery Channel. Oke. Langsung aja ke mobil yang ketiga. Lagi dan lagi hot item dan baru betul. Masuk di King Gallery. Betul banget. Betul enggak, Ica? Sebelum kita rilis yang ya. Ketiga ini mobilnya apa? Apa tuh? Ca. Ya. Saya selalu mengingatkan buat para pemirsa. Ya. Pokoknya jangan bilang mahal dulu. Betul kalau datang lihat mobilnya, betul. Bawa duit skoper, ya. Tunjukin ke Ica, kita pasti meler ya. Iya. Oh, gitu. Ya dong pastinya. Betul. Harganya pasti merosot tajam. Merosot tajam. Pokoknya selama pemirsa serius, datang lihat unitnya, kita nego sampai gujur balik. Deal, betul. Sampai guling-guling betul. Juga boleh. Dan 90% orang datang kemari pulang bawa? Bawa mobil pastinya. Iya, gak nek odong-odong iya ya. Iya dong. Oke, di mobil yang ketiga kita okay. Punya apa, Cak? Di sini kita ada Toyota Kijang Innova G Diesel AT Hitam tahun 2019. Dan spesialnya ini sudah di-upgrade ke tipe V. Betul sekali. Pemirsa, gitu. Nomornya keren loh, Cak. B777. Ya, 3 angka. Betul. Lanjut ya. Dan untuk speknya dia tangan pertama dari baru, kilometer 34.000-an, pajak bulan 4/2022. Hot item banget ya. Hot item Gematik banget. Gematik Diesel 2019, upgrade tipe V lagi. Tipe kilometer cuma 30.000. Tangan pertama tangan pajak pertama. Bulan 4 dan dia 777. 777. Bagus betul. Banget. Bagus banget. Oke, langsung aja, Cak. Okay. Harganya berapa, Cak? Nah, untuk harganya cuma dibanderol 339 juta aja. Wah, khusus tuh, kredit. Salah harga enggak tuh? Bener lah Pak. Murah banget. Murah banget. Murah banget. Banget lah. 339 juta bawa pulang Innova Diesel untuk kredit 5 dan 6 tahun. Betul. Mau tau cashnya hubungi Ica dong ya. Betul dong. Pasti. Betul ya. Kenapa harus hubungi Ica? Karena yang pastinya kalian bakalan dapetin best deal. Tapi sebelum dapetin best deal, cocokin harganya, cocokin unitnya dulu. Cocokin dulu dong unitnya ya. Cocokin. Kalau harga cocokin, kalau unit ya. Cocokin dulu. Betul. Dah. Gitu lah. Gitu. Ini mobil yang ketiga ya? Betul. Bagaimana kita lanjut ke mobil yang keempat? Keempat. Yuk, sebelah yuk. Yuk. Di mobil yang keempat, ya. Cak, di sini betul. Kita punya apa, Cak? Di sini kita juga punya mobil Innova lagi ya. Di sini kita ada Toyota Kijang Innova Venturer 2.0 AT Hitam tahun 2019. Waduh, lagi dan lagi spek paling favorit. Betul. Walaupun bensin tapi tipe Ven? Venturer paling tingginya. Betul, gitu. Dan kita bukan hanya punya Venturer 2019, tapi betul. Kita punya yang 2021 juga. Oke, kilometer ya. Berapa tadi? Tangan pertama kilometer 47.000, pajak bulan 5/2022. Wow, nomornya ganjil ya. Dan ini mobil bisa dibilang mobil rawatan Toyota pasti dan yang pasti dong.
seluruh unit ada King Glory dijamin. Dijamin. Apa aja, Cak? Yang pertama mobil bebas banjir, yang kedua mobil bebas tabrak, yang ketiga kilometer asli, yang keempat matic atau mesin tidak pernah jebol atau mengarah pada jebol, dan yang kelima dijamin surat-suratnya asli dan absah, no kaleng-kaleng. Jadi beli mobilnya nggak kaleng-kaleng. Iya dong. Dan King Glory sebagai pelopor ya. Iya, pasti. Showroom yang memberikan jaminan secara nyata. Real. Secara tertulis. Betul. Bukan omdok ngomong doang. Jadi cuman nggak cuman di ucapan, tapi betul, ada tertera di kertas di atas kop surat kita sendiri. Karena hanya mobil-mobil yang berkualitas yang boleh parkir di King Glory. Jadi beli mobil di King Glory, pemirsa nggak perlu khawatir, jaminannya ya, nyata, nggak angan-angan, nggak odong-odong. Betul. Mobilnya juga nggak odong-odong. Iya dong. Karena dipilih secara baik. Betul. Harga juga nggak odong-odong. Datang langsung lihat, tawar-menawar kita dilingin. Betul. Ya. Ya. Pastikan Innova Venturer tahun 2019 bensin ini jadi milik Anda. Betul. 4 unit super hot item. Tunggu Pak. Apa tuh? Harganya belum. Harganya belum. Oh iya. Innova Venturer 2019 bensin ini dibanderol harga berapa, Ica? Nah, murah aja nih pemirsa, cuman di 379 juta aja khusus kredit 6 tahun. Maaf kalian pemirsa, saya batuk. Saya butuh minum gitu loh. Iya. 379 juta bawa pulang Innova Venturer tahun 2019 bensin. Mau nego, telepon Ica, datang bawa duit sekoper. Sekoper. Kita pasti kasih best deal. Betul nggak, Cak? Pasti dong. Oke, demikian 4 mobil tercepat, terlaris yeah, yang ready hari ini, yang baru masuk hari ini di King Glory. Lanjut, kita punya mobil yang kelima ya. Yeah. Mau tahu apa? Tentunya Ica gantian dulu dengan Anggi yuk. Yeah. Kita panggil Anggi. Oke. Okay. Mau tahu apa? Ini dia nih. Mobil yang sangat-sangat-sangat-sangat kecil. Ya makanya saya ganti MC-nya. Kecil juga. Anggi ya. Anggi ya. Anggi ya. Yeah. Anggi ya. Iya. Yeah. Ini nggak pakai jurus menghilang nih. Oke. Okay? Oke. Okay. Setelah tadi kita ke SUV, MPV, kita lompat ke city car. Betul. Di sini kita punya apa yang kelima? Di sini kita punya Mercy Smart 42 Panoramic Roof tahun 2010. Oke. Okay. Speknya tahun pertama kilometer 21.000, pajaknya dia bulan 2. Dan sudah panoramik ya. Iya. Mobil buat makan bami enak, buat ke pasar enak, buat nge-gym ya, enak, buat mama cantik dah. Ini ya, mobil ini sangat-sangat unik. Betul, ini mobil apa pengganti motor. Oke, hobi juga ya. Iya. Dan bodinya juga bisa dicopot pasang, ya, ganti warna. Betul. Gitu loh. Udah kayak Lego ya. Smart Panoramic 2010 dibanderol harga berapa ini gitu? Ini dibanderol dengan harga kredit 198 juta aja. 198 juta nego sampai jadi kredit. Ya, masih bisa nego ya. Kita negoin deh sampai jadi. Telepon Anggi, pastikan nanti jadi pemilik? Pemilik mobilnya. City car kita cuma satu nih. Banyak. Yuk, kesono kalau gitu. Yang di sini kita punya apa nih, Gi? Wah, ini kayak baru masuk nih ya? Betul. Lagi dan lagi, unit-unit hot item ada di King Glory. Iya. Kita punya apa di sini? Di sini kita punya Toyota Yaris STRD tahun 2020. Oke. Tahun 2020. Oke. Tahun pertama. Kilometernya goceng. Kilometernya 5.000. Iya, pajaknya bulan 4. Ya platnya Serang, buat warga Serang enggak perlu lagi. Betul, enggak perlu balik nama. Warna kuning, warna stabilo, warna ya, favorit. Jadi pastikan lagi-lagi jangan sampai keduluan orang. Karena kalau city car enggak berwarna itu enggak asik namanya. Betul, ya. Asik-asik gimana gitu kalau berwarna ya. Iya. Oke. Gi. Ya. Yaris STRD 2020 dengan kilometer goceng. Betul. Dibanderol harga berapa, Gi? Ini dibanderol dengan harga kredit 245 juta aja. Oke, 5 dan 6 tahun ya. Iya. Dan ini kilometernya asli loh, no putar-putar. Betul, rekor Toyota yang record, pasti. Yes. Ya. Enggak mungkin lah 2020 kita putar-putar ya. Iya. Yang tahun tua aja kita aslikan, apalagi yang tahun muda. Betul yeah, banget. Dan ini kerennya banget, ini velgnya sudah racing. Jadi lebih keren lagi. Betul. Datang lihat, pokoknya pelototin sendiri deh. Barangnya bagus. Cakep beneran. Inilah stiker kedua dari kita. Kita lanjut ke stiker ketiga ya. Iya. Belibet nih. Yuk, silakan. Oke. Okay. Stiker saya kasih Anggi deh, karena kan apa cocok dengan apa dengan stylenya gitu okay, pemirsa. Oke, baik. Di mobil yang ke berapa? 4, 5, 6, ini 7 ke... nih. Ini ke iya. 4, 5, 5, 6, 6 7. Yang ya, ke-7, di sini kita di sini punya apa? Di sini kita juga punya sama ya, Toyota Yaris STRD tahun 2020 hitam. Tahun pertama, kilometernya 9.000. 9.000? Betul, pajaknya okay, bulan 2. 2, kembaran seperti sebelah, ya, dan ini bulan 2, 2023. Betul. Ya, tangan pertama rekor Toyota yang pasti. Oke, okay, harganya berapa nih di bandrol? Harganya di bandrol dengan sama aja, cuma 245. Sama berarti dengan kuningnya? Ya. Jadi tinggal pilih. Tinggal pilih, mau hitam, warna hitam, mau warna kuning, berwarna-warni bagus di King Glory. Dua-duanya bagus. Telepon Anggi, pastikan aja jadi pemiliknya. Dan betul, yang pasti, lagi dan lagi. Setiap mobil yang di King Glory itu,
bergaransi dari showroom dari Otospektor dan juga dapat garansi dari showroom kami sendiri. Oke. Ada satu kata buat para pemirsa. Karena kebetulan unit di King Gallery banyak banget nih yang satu baru. Satu kata buat pemirsa. Tapi ada banyak kata. Banyak kata ya. Oke. Banyak kata buat pemirsa. Karena banyak banget nih stok baru di King Gallery ya. So buat kalian cepetan deh sebelum keduluan orang karena sekarang perputaran di King Gallery lagi cepet banget. Sebelum keduluan buruan call Anggi segera, oke? Okay? Oke. Okay. Setelah MPV tadinggi, setelah SUV terus city car, lagi city car. Kita masuk ke mobil sedan. Mewah. Ya tentunya kalau sedan mewah saya akan panggil dong Don Juannya King Gallery. Iya. Ya, yang paling ganteng di King Gallery. Iya. Kalau bukan tak lain tak bukan adalah Black Panther. Anam, Yunam, temenin saya Anam. Anam ini sedang mencari mobil buat pacarnya. Ya, Anam. Kelihatannya cocok nih Anam buat Anda. Ya, sampai jongkok Anam. Iya. Oke. Halo Mas. Halo Mas. Mas, info Mas. Apakah ini cocok buat Anda? Cocok lah ya. Cocok ini. Ini buat hari Minggu. Yoi. Nanti sebelah buat hari Sabtu. Hari Sabtu. Sebelah lagi buat hari Senin. Hari Senin. Oke. Nanti hari Senin Selasa pakai mobil Innova. Ya. Waduh, Don Juan banget. Sultan ya. Iya dong. Sultan Pademangan atau Sultan mana? Pulau Gadung. Iya. Oke, Anam. Okay. Ini mobil yang berapa di Anam? Ini yang ke-8 ya. Ke-8. Ya. Kita punya apa, Anam? Oke, saya bacakan dulu. Di sini kita punya Mercy E250 automatic Avantgarde ya. Avantgarde hitam tahun 2015. Oke. Okay. Kilometer? Untuk spesifikasinya ini tahun pertama kilometernya itu baru 42.000 dan pajak bulan 7/2022. 22 ya. Barangnya bagus, service record Mercy. Bagi Anda yang ingin berminat, boleh bawa ke bengkel Mercy untuk mengecek kualitasnya. Kita nah, sesuai uang balik full. Ya. Pokoknya no kaleng-kaleng deh. Janji King Gallery itu seperti apa? Seperti matahari yang bersinar. Iya. Tepat pada waktunya kecuali mendung. Mendung juga tanpa hujan. Mendung juga tanpa hujan, betul. Oke, Nam. Oke. Di bandrol harga berapa, Nam? Oke, jadi untuk harga kreditnya ini cuma Anda bisa langsung bayar di 535 juta aja. 535 kredit. Untuk harga kredit. Untuk Mercy E250 tahun 2015. Siapa cepat, dia dapat. Ya. Hubungi ke Anam. Anam. Dan marketing lain. Anam sudah naik. Ya, naik menjadi dari pemeran figuran YouTube menjadi pemeran utama, sekarang menjadi marketing utama. Plus dulu buat Anam. Ya. Nam, telepon Anam berapa, Nam? Oke, bagi yang mau save nomor saya boleh, yang mau tanya-tanya juga boleh. Yang mau delete juga boleh. Oke, okay, ya? Siap. Okay. Nomornya 0878-8031-5000. Ya, lihat aja sebelah sini nih. Nih, nih, nih. Di sini ada. Kalau dia edit, kalau enggak sih malu loh ya. Biasanya sih enggak. Oke. Ya, editor jangan lupa tuh yang nomor telepon Anam tuh ya. Oke. Okay, ini mobil sedan mewah yang pertama ya. Ya. Oke, okay, kita akan bahas mobil sedan mewah kedua. Kedua. Ya. Ayo kita ke sebelah. Yuk. Enggak enak rasanya kalau kita berdua doang. Iya. Bagaimana kalau kita panggil Anggi deh ya. Oke, Gi, bantuin Gi. Mister Anam ini vlog ini, gitu loh. Ini kurang begitu wow. Kurang begitu wow. Kurang gitu awam kan. Kurang awam. Kan. Silakan. Silakan. Sok sini dong. Masa di situ sendiri kasar aja. Kasar sih. Bukan kasar. Suka hanya drama pemirsa kalau udah ketemu berdua gitu loh ya. Oke. Okay. Kita kan couple cici. Oke. Kucing sama tikus. Oke. Di mobil sedan mewah kedua di sini kita punya apa, Anggi ya? Di sini kita punya BMW 328i tahun 2014 putih. Oke. Okay. Untuk speknya tangan pertama BMW kilometer. Itu apa sih? BMW ya. Oke, okay, tangan pertama. Biar gaya sedikit kok. Oke. Okay. Oke, okay, tangan pertama kilometernya 50 ribuan, pajaknya bulan 6. Bulan 6 ya. 8. 8. BMW 328 ini 6 juga ya. Anggi, barang yang sangat langka. Langka banget. Karena satu-satunya seri 3 yang pakai sunroof. Sunroof ya. Bagi Anda yang enggak mau terlalu gede mobilnya, terus mau seri 3 bersunroof, ini 328 barang langka, barang... Ini kan juga tipe yang performance kan? Performance seri juga, seri performance. Wah, Anam pinter loh. Ya, alhamdulillah sih. Seri performance-nya? Yeah. Kenapa bisa dibilang seri performance? Kan kalau seri 3 itu kayak seri di Mercy itu seri C-nya. Oke. Okay. Buat performance kenceng-kencengan. Kenceng-kencengan enak gitu. Ya, tarikannya juga masih nyaman. Enak. Dinamis enak. Buat tarikan mesinnya mantap, responsifnya mantap. Mantap. Apalagi pakai sunroof pemirsa. 6. Ya. BMW 328 tahun 2014 ini. Ya. 14 apa 15 nih? 14 ya. Di bandrol harga berapa, 6? Oke.
Oke, ini bakal dengan harga. Jadi untuk BMW ini dibanderol dengan pemenang undian ya. 459 juta untuk kredit tenor 5 tahun. 4 tahun. Oke, 4 tahun ya. Bisa 5 tahun memang 14. Iya. Hanya 4 tahun sih selesai ya. Oke. 459 untuk kredit 4 tahun, hubungi Anam atau enggak Anggia, pastikan ya. Anda jadi pemilik mobilnya. Saya ada tadi terganggu dengan pemandangan di depan. Iya. Selain lampu, silo, ya? Ada yang goyang-goyang. Iya. Kita panggil saja Ica Kemarica. Aduh, Ica Marica. Sini-sini enggak apa-apa kita berempat. Ya aduh, dia muter-muter lagi pemirsa. Ya, yuk kita sama ke sebelah. Rempong ya. Enggak apa-apa di sini, saya di sini. Yuk, kamu di situ ya. Di mana? Oke. Di mobil sedan selanjutnya Ica, ya. Anggi dan juga Anam. Ya. Di mobil terakhir ya. Iya. Kita punya apa, Cak? Oke, di sini kita ada Mercy E300 Avantgarde AT putih tahun 2012. Oke. Untuk speknya tangan kedua, kilometernya 63.000, pajaknya bulan 4. Ya. Dan dia tipe yang sudah sunroof ya. Yes, itu juga langka juga ya. Langka banget, sudah AMG, sudah sunroof, dan yang pasti mobil-mobil yang ditaruh di Kinger itu mobil-mobil yang di luaran enggak ada tapi di sini ada. Betul. Pokoknya showroom King Gallery itu selalu ada mobil yang limited. Wow! Ya. Betul ya, itu dia limited ya. Limited cuma ada di King Gallery. Jadi dilihat stoknya banyak pemirsa, bukan hanya ini doang. Tapi yang pasti BMW 328 dan Mercy E300 ini barang langka. Barang langka banget. Bagi Anda yang sedang mencari di sini tempatnya, wajib kudu ke sini. Iya. Hubungi Anggi, hubungi Anam, hubungi Ica, terserah. Betul, ya. Anda serak dengan yang mana? Iya, betul. Ya. Oke, di bandrol harga berapa, Mas Anam? Oke. Jadi untuk Mercy gitu dong. Cukup dibanderol dengan harga 385 untuk kredit 4 tahun. Oke, 385 untuk kredit selama 4 tahun. Lagi dan lagi, pastikan Anda jadi pemilik mobilnya. Bukan Anam pemilik mobilnya. Pemirsa yang punya dong. Pemirsa dong. Ya, tadi Anda bilang saya, dia mau beli mobil E250 buat hari Minggu. Iya. BMW 38 buat hari Senin. Betul. Ya. E300 buat hari Selasa. Betul. Ya. Hari Sabtu malam Minggunya. Jalan kaki. Apa? Jalan kaki. Naik odong-odong dia bilang. Gitu lah. Tapi katanya cicil seumur hidup kok. Oke. Eh ngomong-ngomong ini total mobilnya berapa nih? 10. Demikian 10 unit terbaik dari King Gallery. Kita ke tengah yuk. Oke. Demikian 10 unit mobil terbaik. Terbaru. Hot item yang ada di King Gallery. Datang lihat mobilnya, pastikan aja jadi pemilik mobilnya. Bukan orang lain ya. Betul. Siapa cepat ya? Dapat. Karena beli mobil di King Gallery itu banyak yang rebutan ya. Betul. Terakhir itu customer Anggi marah-marah ya. Kenapa sih kok saya mau kok udah di DP gitu ya? Iya, betul. Karena kalau enggak DP pastinya nyesel. Jalan-jalan pakai ransel. Enggak DP pasti nyesel. Jadi sebelum menyesal ya. Menyesal itu biasanya penyesalan itu selalu di akhir, guys. Yeah. Kalau di awal namanya paling pendaftaran. Garing ya. Telat banget sih. Sebelum Anda menyesal, buruan telepon marketing kami dan lagi biarkan Anda menjadi pemilik mobilnya, ya. Betul. Datang ke King Gallery. Kalau nggak bisa datang, kita bisa ke rumah kalian. Gratis, free. Free ongkir se-Jabodetabek. Betul sekali. Udahlah, tanpa berlama-lama ya. Bagi Anda yang belum tahu King Gallery ada di mana, Nggi alamatnya gitu. Buat kalian yang belum tahu King Gallery ada di mana, kita ada di Pasar Mobil Kemayoran, blok Y6Y7, Z12, Z15, X6 dan X11, masuknya dari pintu 8. Terus jam operasionalnya jam berapa, Sofi? Untuk jam operasionalnya sendiri dari hari Senin sampai hari Sabtu kita buka dari 8:30 sampai dengan jam 5 sore, dan untuk hari Minggu atau hari weekend kita buka dari 10:30 sampai dengan jam 4 sore. Oke, bagi yang beli mobil Ica, fasilitasnya apa aja selain cash kredit? Nah, bisa juga untuk pembelian trade-in atau tukar tambah. Dan tukar tambahnya juga bisa cash ataupun kredit. Pokoknya fleksibel. Pokoknya banget. Apa yang Anda mau, kita bisa kasih 1001 solusi. Betul. Agar Anda memiliki mobil impian Anda. Nam, terakhir Nam. Ya. Kan bagi yang baru tahu King Gallery nih. Ya. Beli mobil di showroom ini aman gak, Nam? Oh, sangat aman. Oke, pegang dulu. Oke, silakan. Dan juga bergaransi dari showroom kita sendiri. Oke, yang berupa pertama, mobil tidak bekas tabrak. Betul. Tidak bekas tabrak banjir. Betul. Kilometernya asli. Betul. Surat-suratnya asli. Betul. Dan tidak pernah jebol atau mengarah ke jebol. Apa aja jebol?
itunya. Itu mesin dan transmisi. Ini ngomong-ngomong ketawa-tawa mulu, kenapa sih naksir nih ya? Ini. Hah? Dia ini mulu ya, rese deh. Jadi ada jaminannya teman-teman seputih di atas kop suratnya Kinggalri. Jadi beli mobil tanpa rasa khawatir cuma di mana? Kinggalri. Oke, dukung terus Kinggalri agar menjadi channel yang bermanfaat khususnya bagi Anda yang sedang mencari mobil bekas berkelas dengan apa? Dengan cara. Ulang lagi. Saya akan bisa napas tadi. Yang sedang dukung terus Kinggalri agar menjadi channel yang bermanfaat khususnya untuk kalian semua yang memang lagi cari mobil bekas berkualitas agar tidak salah pilih mobil, carinya di Kinggalri. Dengan apa? Like, comment, dan subscribe YouTube channel kita di Kinggalri channel.